pandangan bahwa kenaikan proyeksi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2019 kami nilai mengalami pergeseran yang seharusnya dapat lebih dioptimalkan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, bagi fraksi Partai Golkar, signifikansi kenaikan anggaran pendapatan dalam momentum perubahan, terutama dari sektor pendapatan, menjadi gambaran semangat yang optimis dan sikap percaya diri pemerintah daerah yang tentunya diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap upaya untuk mendorong besaran angka belanja langsung yang dapat meningkatkan nilai investasi pemerintah serta mengoptimalkan sebaran pembangunan secara merata dan menyeluruh di Kabupaten Sambas. Demikian pula pergeseran kenaikan anggaran belanja daerah sebesar 7,37% dari target sebelumnya 7,738 triliun bertambah menjadi 1,8.